PCLD Icimanggung Kabupaten Sumedang menggelar kegiatan family gathering yang berlangsung di Wana Wisata Kampung Ciherang, Tanjung Sari, Sumedang pada Minggu 6 Maret 2022. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari program LDII Sumedang untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan tersebut dapat dibangun dengan mengedepankan komunikasi yang baik serta berkegiatan bersama. Hal ini yang mengilhami LDII Cimanggung untuk menggelar kegiatan Family Gathering. Ketua PC LDII Cimanggung Hari Duyono berharap kegiatan Family Gathering ini dapat menjaga kerukunan dan kekompakan keluarga bahkan antar warga LDII Cimanggung. Kita lihat semua ya, sudah kompak, ya, rukun. Nah, semoga kerukunan dan kekompakan ini tetap dijaga ya. Terus ya sampai ya nanti ya kita kembali lagi ke rumah masing-masing. Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta yang berasal dari 22 keluarga. Peserta terdiri dari usia balita, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Mereka berkumpul sambil menikmati indahnya pemandangan alam untuk melepas penat. Rasanya alhamdulillah senang, bisa main bareng-bareng, bisa kumpul. Acara ini bisa diartikan untuk kembali kepada fitrah manusia yang selalu gemar berkumpul. Namun, berbagai kesibukan kerap kali menyita waktu untuk bersama dengan keluarga, kerabat, maupun sahabat. Padahal, sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kebersamaan. Tanpa hal itu, kerukunan dan kekompakan akan sulit terwujud. LDII Cimanggung, satu hati, satu jiwa. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.